aku pencuri merangkap perompak. Kalau aku mati kalau engkau macam mana okey? Tak. Mesti Mas nangis macam gila kat kubur abang. Orang-orang luar semua pro lah. Kita orang tak buat kerja-kerja bodoh macam ni. Penat. Eric, lain kali jangan jalan seorang-seorang. Bahaya. Mana abang cepatnya? Asal lambat sangat. Kejap lagi sampailah tu. Sabarlah sikit. Selalu macam ni malas sama nak pergi. Tu dah sampai dah tu. Ha ha. Tu sampai dah. Ha tu. Okey tak, Mas. Cantik. Tu dah, Mas. Okey. Dah dah okey dah ni. Betul tak? Tu cantik. Okey. Kenapa lambat? Ni. Tadi ada jam. Lembu dia jatuh dalam parit. Tak apa-apa entahlah, saya tak logik langsung. Hey. Kenapa aku tutup zip aku semua? Kau pandang apa? Tak, bukan. Masih ingatkan abang malam ni extra hot dengan seksi. Geram, Mas. Ni kau nak pergi tak nak pergi? Tak nak pergi aku balik nak, je. Nak. Ha? Nak. Jom. Nak. Jom. Abang boleh tak pakai kemas kasut? Please. Kaki. Slow. Abang slow sikit. Abang ni kasar sangatlah. Cuba jadi romantik sikit. Aku mana reti romantik? Kaki. Okey, try yang ni, okey? Macam ni lah. Okey. Boleh lah tu. Thank you, abang. Dah apa lagi? Jomlah. Jom. Abang. Nak hold hands. Nak hold hand buat apa depan ni je kita? Kau nak hold hand aku, nah. Hold dengan apa? Spirit fingers. Spirit fingers tu menantang apa? Spirit fingers. Macam ni. Allahu akbar. Sampai bila kita nak spirit fingers ni, nak pergi ke tidak? Okey, jom. Oh. Abang. Sorry, Mas. Tak tahan. Mas geram sangat. Sorry, bang. Mas, kau jalan depan. Mas, jalan depan? Okey. Abang. Hey. Aku cari butang buka tu tak jumpa. Macam mana aku nak tutup pintu kalau kau pegang? Oh, okey. Sambung nak kita. Cepat. Cepat bas sambung tangan. Abang, inilah rumah Datuk Rashid. Datuk Rashid dengan Tok Ayah, dia orang rakan niaga. Jom masuk.
Tak payah nak pegang sampai macam ni. Alah, tak apalah. Masalah Mas ambil kesempatan Kak Abang. Jomlah. Kak Ana pula. Alah, tak payahlah takut dengan dia. Dia kata pantang kita tak boleh nak. Itu je. Tapi kita boleh pegang-pegang. Dia kata lagi bagus kalau Abang peluk Mas. Jom. Yelah, takkanlah aku nak pegang macam ni. Pegang yang relax-relax. Sudahlah. Malu kat orang. Okey. Macam ni okey? Itu pun lebih relax. Belakang sikit. Macam ni? Haa, itu okey. Dari jauh ku melari mengejar mimpi. Dengar khabar, Datuk dapat projek besar tau ni? Taklah. Sikit-sikit je. 20 juta. Mana besar? Cantiknya Datin. Beli kat mana? Husband I belikan masa percutian ulang tahun perkahwinan kami di Paris. Nima jenis apa sebenarnya ni? Anak Datuk, dia baru balik pada Scotland tau. So, kiranya Nima jenis untuk sambut anak dia balik lah. Macam tu. Itu je buat majlis besar macam ni? Yang kau bawa aku datang sekali ni, terjebak sekali ni. Boleh tahan kamu ni. Orang kaya memang macam ni memang tak boleh pakai semua. Apa? Bangang apa ni? Tak ada apa. Ni Mas. Ada web panggil aku tu. Tu, tengoklah. Aku pun bye-bye juga lah. Apa hal? Bang. Apa? Boleh tak? Okey, Mas promise kejap je. Apa tadi? Yes. Buat apa? Kau nak pergi sana? Pergilah. Tak balik pun tak apa. Itu betul lah, Abang. Pergilah. Abang marah tak? Gila nak marah kau. Mana tak berani, tak berani. Pergi. Sayang Mas tak? Bolehlah. Sayanglah. Banyak sikit. Banyak. Betul? Betul. Ini mama. Ada awet depan tu nanti kau tolong minta ambil telefon dia. Aduh. Gatal. Mak tak sukalah macam ni. Behave boleh tak? Aku tengah behave lah ni. Kalau aku tak behave lah, aku dah berenang lah belakang ni. Okey. Sayang Mas tak? Tak apa-apa. Sayang Mas. Sayang. Okay. Mas pergi kejap, okey? Pergilah. Inilah perempuan. Bila jumpa kawan perempuan dia, memang dia lupa lelaki dia. Ni aku nak buat apa kat sini? Lap meja ke apa? Ni nasib baik juga dia tak bawa aku jumpa kawan-kawan dia. Aku nak sembang apa? Takkan nak sembang pasal handbag? Memang taklah backhand aku tahulah. Ini kain gedung tingkap ni. Sini. Macam tak boleh masuk je ni. Nak cuci kolam ni pun boleh juga ni. Long! Siapa pula panggil nama aku? Long! Hei, betul Long ah. Tu tak ingat saya? Saya Albert mah. Mrs. sama lu punya uncle. Hai, lupa. Mr. Albert, mana awak boleh lupa Albert Group? Mesti awak ingatnya. Betul. Hai, ya. Tak usah takut. Tak boleh boleh ikat. Tak apa. Dia orang tak nak lagi bagus. Saya tanya, apa salah lu punya itu kosino? Suatu top, lu mana pergi? Kasino? Sinilah. Wey, kita sama. Apa, Long? Look at that guy. See? Mana? See? Mana? Tu? Are you serious? Tua tu? Taklah, bukan tua tu. Bukan.
Yang tu yang macam ada parut kat mata tu. So hot and sexy. I like. Oh, yang tu. Untuk pengetahuan korang lah, yang lelaki orang cakap sexy, hot, ada parut tu. Dia tu suami I. Kalau boleh jangan nak over sangat gedik. You dah kahwin? Bila you kahwin? Umat tu. Tak jumpa kita orang pun. Sorry but benda tu jadi apa sah? Tengok apa? Apa sah lu biar kosino suara tutup. Itu Amoy cantik-cantik biar. Mana pergi? Saya mau cari awak pun tak boleh jumpa awak. Ayuh, matilah saya macam ini. Tak ada Amoy. Bert, lu sekarang awak sudah cuci tangan lah. Awak telah bikin tu kerja semua mah. Lu suar semayang ah? Semayang pun boleh pergi disco mah. Siapa cakap? Semua orang pun macam ini. Ayah, Albert, what? Mau cerita sama lu pun susah mah. Wah, mah agama. Kalau kita suruh cuci tangan lah, taklah boleh bikin mah. Itu kerja kira taklah ong mah lah. Hai? Tapi tak apalah. Ayuh, lu mayang lugi lo. Aleluia, lu pun tak mau cari. Saya maknya Mrs. mah. Saya boleh tolong awak. Lu cari saya surah. Tan Sri Albert. Latuk Jafar. Ayo. Saya tak tahu you pun ada sini. Saya mesti mari, Mak. Ada kawan sini. Ayo. Sini maknya Amoy, Mak. Kalau ada Amoy punya tempat, saya mesti mari punya. Eh, lu lambat sehat lah. Lu punya mini. Mana? Tak boleh bawa mani? Tan Sri, mestilah kalau sudah handsome, kalau sudah sehat, takkan saya bawa bini saya. Kalau saya bawa saya punya bini, macam mana saya mau kenal ini perempuan semua cantik-cantik, seksi-seksi. Ini siapa? You punya anak kah? Ini ya, saya kawan biar anak. Latuk apa lu sendiri tanya ya lah. Ayuh. Anak Datuk Kuan. Jebat. Buat apa nak call Mak Awa tu? Awal lagi ni kan? Dah lah tu. Saya risau ni, bang. Awak ni tak percaya sangat dengan jebat tu kan? Dah. Sekarang ni awak tolong angkat budak-budak ni. Dah kebas kaki saya ni. Tolong. Kesian diorang ni. Manjikan sangat budak sampai tertidur kat sini. Tak pasal panjang. Dari jauh ku melari mengejar mimpi. Ini Latok ah. Mana pandai teka amoi dia. Tengok ya mata. Tak boleh stop kok. Biasalah Tazri. You tahu I punya skill macam mana saya pikat orang perempuan kan? Kalau perempuan tak cair dengan saya, jangan panggil saya Datuk Jafar. Tapi ada satu perempuan banyak susah. Dari dulu sampai sekarang masih tak dapat lagi. Itu perempuan dengan saya punya wang banyak mana pun tak boleh beli. Dia macam ikan. Susah mau makan umpan. Walaupun itu umpan, mahal. Datuk, siapa tu? Itu? Yang pakai tudung, yang cantik tu. Tapi, sebelum dia bertudung, dia lagi cantik. Kalaulah dia jadi saya punya bini, itu cucu Tan Sri Idris. Saya tak keluar bilik satu bulan. Tekalah, saya pun boleh. Apa salah tak boleh? Saya dengar, saya dapat tahu dia sudah kahwin. Tapi kalau dia belum kahwin, saya mesti mengorak dia sampai saya dapat. Lai, sini Lai. Lai, lu Datuk kan? Lai. Rumia Datuk sini suara sampai lagi! Datuk! Saya bawa kacau sini! Datuk! Balik, Mas. Sini. Mas, kenapa? Sini. Balik. Wah!
Abang, kenapa diam je? Abang, Mas tanya ni. Mas ada buat apa-apa salah ke? Okey. Abang, Mas minta maaf sangat-sangat kalau Abang terasa dengan Mas. Kalau Abang rasa yang Mas ni macam pentingkan kawan lebih pada pentingkan nak. Aku dah. Jangan. Sumpah aku tak malu pergi Tiger. Tolong Tiger. Bagi aku peluang Tiger. Aku tak nak mati lagi Tiger. Tolong aku. Bagi satu lagi peluang Tiger. Aku sumpah aku tak lagi Tiger. Dah. Campak lagi neraka. Abang, Abang beritahulah Mas. Apa salah Mas? Mas tak faham apa salah. Apa Mas buat? Abang. Okey, Abang boleh beritahu Mas tak? Kat mana silap Mas malam ni? Sudah Mas takkan buat lagi. Abang. Dah pukul 12, aku pergi masuk tidur. Allah, Mas bukan Cinderella lah kena pukul 12 masuk rumah macam tu. Abang, please, Mas tanya Abang ni. Abang marah Mas ke? Tak ada. Aku tak marah. Habis tu, kalau awak tak marah Mas, so kira macam laki pun dia ada datang bulan juga ke? Ha? Abang. Pergi masuklah. Jangan derhaka dengan aku boleh? Ha? Boleh tak? Itu yang pakai tudung yang cantik tu. Tapi sebelum dia bertudung ah, dia lagi cantik oh. Kalaulah dia jadi saya punya bini ya, itu cucu Tan Sri Idris ah. Saya tak keluar bilik oh satu bulan. Aku cinta dengan kau, Mas. Sekali aku cinta dengan kau, sampai mati aku cinta dengan kau.
kita dulu. Sekarang, Wah mau lorak. Terus intip itu long. Yang ini rupa pun tak ada. Muka dah macam pecah rumah. Dengan bertobik lagi dah macam kedai awang ni. Berserabut aku tengok. Kenapa cucu Tan Sri itu, Wah? Tergedik-gedik sangat nak menikah dengan dia? Dia dah buta ke apa? Memanglah aku kisah. Dah aku ada suami. Walaupun tak duduk serumah. What a day. Gediknya. Mana pula dia pergi ni, ya Allah. Adalah tu dia pergi jumpa lelaki dia katnya. Ha, itulah yang saya risau. Come here.